Perkembangan sukan, Malaysia berada di landasan tepat untuk meraih 40 ingat emas di Sukan SEA Kemboja 2023. Keyakinan itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang berpuas hati dengan prestasi atlet muda menghadiahkan kilauan pingat emas buat negara. Meskipun ada sukan yang menjadi sasaran pingat tidak menepati ramalan, namun Hannah gembira prestasi luar jangka beberapa sukan dengan menghadiahkan emas melebihi sasaran. Setakat ini kita lihat silat sangat cemerlang, karate, wushu, golf dan olahraga semualah. Sebenarnya banyak sukan, jadi kita pun tumpang gembira dengan atlet-atlet muda kita kerana semua banyak kali pertama mereka ke SEA Games. Okay? Beliau menyifatkan sukan sebagai bidang yang kompetitif dan ada kalanya perlu berdepan kekalahan. Hannah ditemui pada bengkel serantau YSEALI Game Changers di Ibu Negara.